Dato' Helmi, Setiausaha Dewan Undangan Negeri Melaka. Yang berbahagia Tuan Rudy Rohan, selaku pengarah SPR Negeri Melaka. Wakil-wakil media yang hadir pada hari ini. Saya akan membuat satu kenyataan media bagi mengumumkan perkara yang akan saya umumkan sebentar lagi. Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa semalam pada tarikh 4 Oktober tahun 2021 bersamaan dengan hari Isnin, satu sidang media telah diadakan oleh 4 orang ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Sungai Udang, Yang Berhormat Pekalan Batu, Yang Berhormat Teluk Mas dan Yang Berhormat Pantai Kunduk, untuk menarik sokongan terhadap kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman bin Ma'ali. Susulan dari sidang media tersebut, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka telah mengutus surat kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka untuk memaklumkan bahawa 4 orang ahli yang berhormat tersebut telah hilang kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Seterusnya pada masa yang sama, meminta perkenan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-14. Sehubungan dengan itu, Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Rastam Yang di-Pertua Negeri Melaka telah membuat pertimbangan dan bersetuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-14 pada 4 Oktober 2021 bersamaan dengan hari Isnin. Proklamasi Pembubaran Dewan Negeri yang pada 5 Oktober 2021. Okey. Sebelum ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita teruskan. Tell me. Sesi penyerahan. Sekarang sesi penyerahan prokombinasi proklamasi Perlembagaan Negeri Melaka berkenaan dengan pembubaran dewan kepada pengarah SPR Negeri Melaka. Okey, terima kasih. Apa ni bila dia akan berapa sesi?